Hai good people, sekarang hari ini kita, aku rencananya kontrol gigi dan treatment pengen bikin veneer buat gigi bagian bawah. Hari ini gak sendiri, aku kalau dokter gigi gak pernah sendiri sih, selalu sama dia. Karena harus pegang-pegang tangan karena aku rada takut. Pokoknya sekarang kita langsung ketemu sama dokternya, yuk. Jadi tuh aku rencananya kesini pengen veneer gigi bagian bawah gitu. Nah ini ntar step-stepnya dokternya nih. Gimana okay. Nih dok? Jadi kalau dari Nia nih mau memperbaiki apanya dulu? Memperbaiki warna. Warna ya? Supaya cocokan atasnya ya. Nah kira-kira seperti itu nanti. Jadi ntar aku datang lagi? Ya, discuss lagi minggu depan gitu. Oke, kita mulai. Ini veneer ini enggak, ini apa namanya, efek samping atau apa yang ada risk atau apa gitu enggak sih dok? Veneer enggak ada efek samping yang seperti, oh nanti giginya jadi begini, jadi begitu, tidak. Enggak ya. Veneer ini kita mau memperbaiki dari bentuk, dari segi warna. Nah kalau ini kayaknya bagus. Aku enggak mau. Maksudnya nggak emang kita bikin lebih... emang nggak rapi-rapi banget, cuman maksudnya masih oke gitu, ya, jadi bentuknya nggak mau di gitu. Oke, good people, tadi treatmentnya udah, terus udah gitu dicetaknya juga udah, jadi tinggal nunggu minggu depan pas udah siap baru dikerjain ya, gitu.